Rebu esok, pemerintah Desa Palir, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, meresmikan Taman Baca Pustaka Mawar. Peresmian kian tampak disambut antusias masyarakat bari bocah-bocah desa setempat. Ning ruang ambane telu kali siji setengah meter kian, ana atusan buku macam-macam jenis, mulai sing buku pengetahuan, sejarah, teknologi, sampai buku kanggo bocah usia dini. Jadi, tumpukan buku kian diharapkan bisa menarik masyarakat, terutama bocah-bocah usia sekolah, supaya lebih giat lan numbuh akan minat baca. Sedurunge, perpustakaan desa kian sempat vakum. Tapi berkat semangat rekan-rekan mahasiswa, pemerintah desa ngebuka maning perpustakaan, supaya bisa ngurangi penggunaan gadget ning bocah, bari kecanduan game online. Lewi Singkuan, Taman Baca Kian Gede diharapkan dari sumber informasi bari pengetahuan masyarakat, supaya bisa diimplementasikan. Sudah di Rasmadi, RCTV, Cirebon.